Ya, assalamualaikum. Saya Nazmi daripada MBS. Okey. Hari ini 24 hari bulan. Alhamdulillah. Oh, buruk eh. Oh, macam nak hujan eh. Hari ini insya-Allah Wahiri akan siap. Lepas tu kita akan buat fitting DB. Lepas fitting DB kita akan buat testing eh. Testing load macam yang saya cakap semalam insya-Allah. Jadi jom kita masuk dalam. Sebelum tu eh, saya nak ucapkan terima kasih kepada new follower saya. Follower lama macam biasalah eh. Tanpa anda NBS tidak akan dikenali eh. Baik, jom. Terus ya, tak ya potong. Okey, sebelum tu bawah dah siap. Okey, hari ni kita fitting DB. Okey, hari ni fitting DB dapur kita dibuat oleh Encik Marshall eh. Nama company dia Marshall Engineering, tapi nama nak sebut nama betul ke? Marshall boleh. Marshall Engineering eh. Tengok belakang baju dia sini. Marshall Engineering. Base dia dekat Tiram, Kota Tinggi Johor. Tapi kalau Johor baru nak panggil dia pun insyaAllah boleh eh. Cik Masyir eh? Boleh, tak ada masalah. Kita boleh cover satu Johor insyaAllah. Okey, tengok dia fitting DB. Kemas eh Cik Masyir, kita buat fitting DB. Tengok, ni baru permulaan. Nanti kita akan rekod bila dah petang. Nanti tuju sini. Tengok sini. Bila kita dah petang nanti dah habis, kita nak buat testing, kita tunjuk lagi sekali macam mana kita nak buat fitting DB yang sempurna. Cik Masyir, tolong kira kabel hitam berapa banyak? Hitam ada 9. 9. Kira-kira depan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, hijau. Okay, hijau pun ada 9 eh. Kira-kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, merah. Mana wire life kita? Wire life kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ada 8. Ada 8, maknanya ada untuk lampu ada looping eh. Lampu memang kita ada looping. Sebabnya common kita turun sini. Tapi ke atas kita tarik baru untuk ni. Tak ada masalah. Jadi ini cara proper wiring eh. Ya, Abang Zul, okey. Okey, ini cara proper wiring. Di mana wire yang kita guna high quality. Lepas tu bila hitam, wire hitam kita neutral lah. Ada 9, wire hijau ada 9. Wire merah pun lebih kurang ada 9 eh. Tadi 8 kan. Itu cara yang betul. Maknanya contoh eh, kalau kita pergi rumah customer, kita kira wire hitam, contoh wire hitam ada 9, wire hijau ada 6, itu mesti ada looping. Wire, kalau ikutkan pun wire merah ni ada 9, dalam satu daripada switch. Yes, terus bawah ni. Tapi yes. Kita belum tarik lagi. Belum tarik lagi, betul. Jadi total semua akan cukup. 9. Maknanya bila neutral 9, hijau kena 9, live pun kena 9, tu baru proper wiring. Itu salah satu trik eh, macam mana kita nak check wiring tu sama ada di ikut spek ataupun dari looping. Ini cara yang betul. Jom. Okay, terima kasih lah. Sambung kan? Okay. Baik. Oh, hidup sikit. Lepas ni kita akan siapkan sini pula. Cuba ni. Wire submain ni nanti kita akan masukkan casing. Kita baru siapkan laluan dia. Kita akan masuk sini. Ini untuk submain belakang dengan kabel untuk area ruang tamu sini eh. Lepas tu ni wire submain di atas. Kita dah standby. So nanti kita akan fitting semua kat sini lah. Petang nanti insyaAllah semua siap ni. Jom atas. Tengok ni. Kita semua eh. Kalau tengok sekejap eh. Sekejap saya ambil. Sekejap. Macam mana kita nak pastikan benda ni tenggelam. Lalu kita akan ukur macam ni. Eh, kita ukur. Jadi bila plaster, benda ni ada gap lagi. Bila ada gap lagi, bila plaster insyaAllah benda ni kemas. Kita akan plaster dia sama label. Jadi kita akan ukur macam ni. Setiap projek kita ataupun setiap yang kita akan ukur macam ni. Itu cara kita buat kerja. Okay, ni jom lah. Dia ada gap lagi. Dia ada gap, maknanya bila kita plaster, insyaAllah dia akan melekat. Macam ni kena paku nanti. Okay, bagi atas. Okay, stop. Abuk. Kita baru selesai, ada terlepas satu, ada termi satu soket je. Kita baru stacking. Satu je kita terlepas tadi. Hari tu kita tak perasan ada benda ni kat sini. Jadi kita hacking, tak ada masalah. Jadi, atas. Cik Azhar eh. Cik Azhar, okey kita tengok sini dulu. Diorang tengok buat situ. Okey, buat sini. Tengok. Kita tengok. Apa yang ada atas ni? Mendung lah atas. Okey, ni wiring lama eh. Wiring lama ni nanti kita buang. Kita akan buang. Oh, sekarang pun dah boleh buang. Kita akan buang. Ini wiring baru. Itu yang itu ya, trunking.
Ini kita punya pipe, soket. Okay, ada soket satu situ eh. Tengok ni proper semua. Proper semua kita buat. Okay, kita terpaksa pecahkan eh, loteng-loteng ni. Sebabnya dah hujung sangat, kita tak boleh nak access. Jadi kita kena pecahkan lah. Tapi nanti kita akan cover balik, kita ganti balik semua ni. Tak ada masalah. Okay. Memang macam ni lah cara kalau nak buat yang proper. Kalau ikutkan boleh je, kalau kita nak fly gitu je. Ha, tapi tak professional lah. Ini cara yang paling baik ni. Final hari ni. Kita dah siap fitting DB. 3-3 DB kita dah siap fitting. Sekarang pukul 6.30 eh. 6.30 nampak? 6.30 hari ni 24 hari bulan. So, hari ni final untuk wiring. Kita akan buat testing eh. Testing dan test load sekali lah. Commissioning nanti bila kita dah test lampu semua, kita akan buat commissioning fitting lampu lah. Jadi hari ni kita testing test load. Test load dia punya untuk voltan setiap ujung lampu eh. Mata point dia. Jadi, jom kita masuk tengok. Ini DB, sub DB belakang. Ini sub DB belakang untuk bahagian dapur. Kita okay, ni ada power kan. Ada power. Nampak lampu kat sini test pen. Okey, nampak eh. Jadi kita akan test load. Tengok kat sini. Tengok kita. Bani, sekejap. Pegang ni. Tengok dapat berapa eh. Berapa ratus. Sepatutnya ada akan dapat 240. Lebih kurang macam tu lah. Plus minus eh. Okey, tengok sekarang berapa? 236. 236. Tunjuk kat kamera. 236. Okey, alhamdulillah di dapur kita dapat 236. Kita akan test semua sekali. Okey, ni untuk sub DB dapur. Nanti kita akan buat test untuk semua point. Jom bawa tangga. Kita test yang bahagian ruang tamu. Ruang tamu ni untuk litar yang ini, yang ini untuk litar main DB eh. Ya, yeah. Untuk yang dapur tu sub DB tu litar lampu sub DB. Yang ini main DB punya litar lah. Okey. Okey, mari pegang. Sekejap eh. Pelan-pelan. Dah. Berapa dapat? 236. Alhamdulillah. Okey, kita dapat 236 untuk main DB. Okey, main DB kita akan test semua sekali nanti. Kita test semua sekali. Okey, kita tengok yang dekat sini pula. Yang ni untuk lampu dinding, lampu dinding. Okey, Bani. Kejap. Sekejap eh. Baik. Berapa dapat? 236. Alhamdulillah, 236, 236 eh. 236 volt. Jadi normal lah untuk apa? Voltan untuk hidupkan lampu ataupun kipas. Okey. Okey, ni main DB. Belum, kita belum kemaskan lagi tapi kita dah fitting, nanti kita tutup. First DB, second DB kat dapur, third DB dekat atas. Jom kita naik atas. Matiin dulu. Yang ini untuk DB atas, untuk belah atas eh. Yang ini kira sub DB dia lah. So kita dah naikkan. Kita dah naikkan. Kita akan check dia punya volt untuk DB atas. So DB ada 3. Belah atas ni, DB ni akan control untuk litar atas. DB main control untuk ruang tamu. Sub DB untuk dapur, control untuk litar dapur saja. So kita check sebelah sini. Kita dah naikkan. Okey. Jangan eh. Ni untuk testing saja. Nanti kita akan test semua sekali. Okey, berapa dapat? 235. Tunjuk. Okey. 235 eh. Yes. Alhamdulillah. So untuk sub DB atas ni pun kita berjaya dapat. Maknanya kita punya fitting cantik. Kalau misalnya kata tak cantik, bila kita on tadi dia dah trip, mesti tripnya. Sekarang ni semua dah dapat. Alhamdulillah. Okey. Ini dekat atas loteng. Kita nak tunjuk semula selepas semalam baru sikit eh. Hari ni kita tunjuk bila dah siap. Semua sekali dah siap. Kita tunjuk supaya customer saya puas hati. Customer saya pun tengok video ni. Lepas tu mana-mana customer, next customer yang nak tengok saya punya kerja, hasil kerja dekat atas loteng ataupun nak cari wireman yang profesional lepas ni, boleh tengok video ni. Kalau berpuas hati, boleh panggil saya untuk buat quotation dulu eh. Baik. Semalam kita dah tunjuk sebelah sini. Eh, wiring sebelah sini kita dah tunjuk. Tengok ni kita ada, kita letak dalam trunking semua sebelah sana. Tengok ni, semua dah tutup eh. Dah cantik, dah kemas, semua dah tutup. Semua dah tutup, kita dah housekeeping. Okey, jom sini. Mani boleh jalan tak? Boleh. Okey. Okey, jalan. Perlahan atas loteng ni. Okey. Sini. Okey, ini semalam sampai sini saya tunjuk.
kita akan pergi ke sana lagi. Tunjuk. Okey. Tengok ni. Alhamdulillah. Semua tertutup kan tuan-tuan. Semua tertutup. Tengok sebelah sini. Semua tertutup. Ada adapter. Ni antara aksesori dia. Okey. Tengok sebelah sana. Sebelah sana. Nampak tak? Sini saya ambil kamera. Hand over. Okey. Tengok sebelah sini. Okey. Ha ni. Wiring. Nampak tu. Semua tertutup. Cantik eh. Kemas. Alhamdulillah. InsyaAllah. Rumah ni. Wiring kan tahan lah. Sebabnya kita dah buat yang proper punya. Kita dah buat yang cantik punya. Tengok kita buat. Laluan dia. Tak ada wire terdedah. Sikit pun terdedah. Okay, teman lalu. Allah. Tengok ni. Oh, cantik tuan-tuan. Kita buat. Saya cakap cantik sebab apa eh. Saya buat macam rumah saya sendiri. Maknanya kita buat. Kita buat wiring ni. Dengan jiwa. Kita buat wiring dengan jiwa. Buat betul-betul. Tak ada main-main. Kita buat kemas-kemas. Jadi. Itulah. Cara kita buat wiring kat Telur Tank. Memang lambat. Tapi kemas. Harap owner puas hati lah dengan hasil kerja kita. Jadi lepas ni kita akan plaster. Kita akan buat finishing job pula. Nantikan video seterusnya. Mungkin ambil masa sikit lah. Sebabnya esok nak cuti. Saya nak cuti. Kita orang semua nak cuti. Mungkin cuti dalam 2 hari atau 3 hari. Lepas tu baru kita start kerja balik. Okay. Itu saja daripada saya. Nazmi. MBS. Kalau memerlukan khidmat wiring daripada saya. Boleh je kontak nombor tu dekat bawah ni. Jadi jangan segan-segan eh. Tanya je. Just nak tanya quotation boleh. Belum keluar duit lagi kan. Jadi harap anda semua terhibur dengan video kali ni. Saya dah puas hati sebab saya dah testing semua load dapat, soket dapat, semua dapat. Alhamdulillah. Terbaik.